melaporkan sahabat-sahabat dari gugus tugas Gerakan Pemuda Ansor untuk penanganan COVID-19. Hari ini hari keempat kita mendistribusikan APD yang terdiri dari Google, masker, hazmat, gloves, dan juga temperatur scanner ke rumah sakit rujukan. Total ada 14 rumah sakit. Kita sudah mengalokasikan ke 6 rumah sakit dan hari ini kita ke 2 rumah sakit yang di luar Jakarta. Sekarang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi, Bogor, dan setelahnya akan kita bagikan ke rumah sakit di Depok. Jadi Gerakan Pemuda Ansor mendistribusikan selain APD juga memberikan ice cream dari ICE. Tujuan dari ice cream ini adalah supaya memberikan support bagi tenaga kesehatan dan para medis supaya ketika mereka bekerja lelah dengan banyak kondisi pasien, stres yang tinggi, kita berikan es krim yang kita siapkan di setiap rumah sakit. Jadi totalnya ada 1 juta es krim dari ICE yang akan kita alokasikan dan akan selalu diisi untuk pemenuhan sehingga tenaga kesehatan dan medis bisa menikmati es tersebut ketika selesai bertugas. Jadi pesan yang ingin disampaikan adalah Gerakan Pemuda Ansor ingin memastikan bahwa garda terdepan penanganan COVID yaitu tenaga medis bisa bekerja dengan baik tanpa khawatir dengan APD yang kita distribusikan, dan yang kedua secara mental akan terjadi keceriaan karena kita peduli selain hanya urusan kesehatan fisik juga kesehatan mental. Jadi COVID ini bisa segera teratasi jika fisik dan mental sehat. Demikian dilaporkan oleh gugus tugas Gerakan Pemuda Ansor untuk penanganan COVID.